Jika pada situasi tertentu Anda ingin melakukan pengeditan atau menghapus pada pembayaran pesan jual, dapat Anda lakukan pada penjualan. Kemudian klik daftar penjualan. Nah, ini adalah transaksi pesan jual yang telah dibayarkan sebelumnya. Kita klik, kemudian klik edit. Anda dapat melakukan pengeditan di sini, misalkan 10 menjadi 9 misalnya. DP Anda rubah misalnya. Kemudian setelah Anda melakukan perubahan, Anda dapat menyimpannya. Namun dalam hal ini saya tidak akan melakukan perubahan. Saya akan langsung menutupnya saja. Saya tidak akan menyimpannya. Untuk menghapusnya adalah dengan cara mengklik transaksi, kemudian klik hapus. Klik yes, maka transaksi akan terhapus. Namun kali ini saya tidak akan menghapusnya, saya akan pilih no.